Sebelum kita habiskan sembang kopi, kita nak bersama dengan Prof. Dr. Muhaya yang akan bersama dengan kita pada hari ini untuk berkata tentang Mahabah Ramadan. Ramadan dan tajuknya? Akan bercerita tentang kesejahteraan mental. Kalau ikutkan minggu lepas, dia bercerita tentang kesejahteraan fizikal. Dan hari ini nak bercakap tentang mental. Pada saya tak komplit kalau bercakap tentang fizikal, kenalah ada mental. Dan apa yang ingin dikongsikan dengan Prof. kita, sama-samalah kita mendengar dan menghayati. Assalamualaikum, Assalamualaikum Prof. Sebelum tu saya nak puji cantik baju Prof. Macam satu set saya tengok kain tudung dengan kainnya. Cantik sangat. Dia panggil satu set ya. Dia pakai baju get it right the first time. So kita tak payah cari baju tudung, tak payah. Ini yang dinamakan ready to solat ni. Solat tu ready. So kalau solat tu ready. Ready solat. Solat ready maknanya nak semayang, tu angkat gini, kita nak sujud, tutup aurat, jadi awning tak tu, so semua boleh semayang. So kalau pergi mana tak payah bawa telekong dah. Tak payah. Majlis buka puasa tu kita semayang. Yeah, very practical. Okay, baik Prof. Dan tahniah kepada Prof telah mencipta baju ni sebenarnya. Okay, kembali kepada kita tajuk hari ini, kesejahteraan mental. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada empat komponen dalam manusia ya. Kita ada physical, mental, spiritual, emosi. So minggu lepas physical, sekarang mental pula. Mental yang penting, akal kita hendaklah positif. Dan berkat Ramadan ini, kita semua masuk Universiti Ramadan. Kalau kita masuk Universiti Ramadan, tak keluar dengan degree, tak jadi graduan, alangkah ruginya. Dan salah satu ciri kita nak masa kita dalam Ramadan inilah positive mental attitude ataupun sikap yang positif. Dari segi itu, saya nak tambah dua lagi sifat yang kita patut ada, iaitu sabar dan tawakal. Saya nak sebut tentang macam mana kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf. Baginda seorang yang mempunyai sifat sabar dan tawakal, takwa bukan tawakal, sabar dan takwa, kerana bila kita kata takwa tu bererti kita jauh daripada maksiat. So bila kita seorang sikap yang positif, kita akan menjaga daripada maksiat supaya kita cuma tak nak puasa yang sah tetapi puasa yang diterima. Dan sabar pula ialah kita sabar menerima dugaan. Bulan puasa ni kan memang kita lapar dan juga mesti jaga emosi kita, jaga minda kita. Saya nak tanya pada penonton sekalian, diri saya, kalau kita tengok orang tak elok, apa fikiran pertama kita fikir? Selalunya kita sibuk nak menghukum dia, melabel dia, judge. Dan kalau kita buat silap, kita cari ruang untuk rationalize our bad action, kan? Dan yang ketiga, kalau orang tegur kita pula, kita defensif, kita menegak benang basah pula. Ini sebenarnya kalau kita jaga tiga-tiga ni, kita tidak akan tersasar. Dan saya nak sebut lagi, bulan Ramadan ni untuk kita sikap minda yang positif, kita mesti faham konsep ini ya. Fikiran menghasilkan emosi. Emosi menghasilkan tindakan. Tindakan menentukan hasil kehidupan, iaitu kita punya kesihatan, ketenangan, kebahagiaan dan kekayaan material dan jiwa kita. Cik Prof. Ya. Okey, saya nak bagi contoh situasi supaya orang senang faham kan. Sabarlah, sabar kan. Okey, katalah anak kita buat hal ke apa kan. Lepas tu, macam mana kita nak sabar? Yalah, cara nak sabar. Okey, bagus. Pertama lo ialah kita akan bertindak bergantung pada cara kita melihat sesuatu, persepsi kita, interpretasi kita dan makna apa yang berlaku. Bagi orang yang ada anak nakal elok, saya nak tanyalah. Lok dulu masa kahwin berdoa tak dapat zuriat? Ada. Berdoa kan? Dah dapat, kenapa nak marah-marah? Kemudian kita fikir pula. Kalaulah kita mati hari ini dengan anak kita, siapa masuk syurga? Tentu anak kita kan di ahli syurga. Jadi bila kita melihat anak kita itu sebagai satu investment akhirat, menjadi pencen kubur kita, walau anak kita nakal macam mana, kita nak marah fikir macam ni. Kita marah kerana nafsu atau kerana iman? Kita marah pasal kita rasa kita lebih daripada dia atau kita marah untuk membetulkan dia? Sebab itu kita nak ubah para penonton sekalian. Bila anak kita berperangai tak elok, kita bukan marah dia loh. Kita marah perangai dia. Sebab itu orang zaman dulu kan, kalau dia pukul anak dia, kata apa? Aku bukan pukul engkau, aku pukul perangai engkau. Okay. Masya Allah. Ini benda yang sangat penting. Saya kurang jelas. Macam mana pukul marah perangai dia tu macam mana? Macam ni. Katakanlah anak kita buat nakal. Sebelum kita marah, dia kata, mak sayang ke abang-abang ni, anak mak yang sangat mak sayangi. Tapi tadi mak tak sukalah, tadi abang pergi cubit adik tu, kenapa? Abang yang buat macam tu. So anak-anak ni, kita kena bercakap dengan dia macam dia orang dewasa. Terutamanya para penuntut, kanak-kanak bawah pada 7 tahun, dia punya minda bawah sedar macam sponge. Setiap kali dia buat salah, kita kata, jahat.
bodoh, Masya Allah, itu akan masuk kepada imej diri dia, dan imej diri negatif menghasilkan perangai yang negatif. Dan saya nak sebut sini, masalah utama dunia sekarang ialah manusia berkeyakinan diri rendah disebabkan oleh kritikan dan kurang pujian dan penghargaan daripada ibu bapa. So bila itu punca utama kan. Ya, yeah, so Fizo, kalau Fizo ada anak nanti insyaallah. Kalau nak marah doa sujud terakhir nak sebut divert sikit bagi mereka yang ingin mencari jodoh. Dengar sikit rapat sikit. Nak tempat. Sujud terakhir doa, tapi jangan sebut dalam hati ringankan jodoh pertemuan. Lepas tu ambil kertas tulis. Banyak orang tanya, Prof nak jodoh macam mana? Ini saya punya formula, tak tahu bukan saya buat pun, tapi saya rasa ini insyaallah berkesan. Buat kertas tulis orang macam mana kita nak Fizo. Wanita solehah, Fizo jadi lelaki soleh. Tulis wanita solehah, lemah lembut, tutup aurat, pandai masak. Semua yang kita hendak tu kita tulis, renung diri kita. Saya sama tak macam orang saya hendak ni? Kalau kita tak sama macam orang kita hendak, memang tak dapat orang macam tu. Sebab lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi saya cadangkan semua. Jadi ciri-ciri yang kita tulis, kita sendiri psikologi, aku kena jadi macam ni untuk dapat orang macam ni. Betul. So kita seiring, dia panggil kita punya imej diri sama, paradigma sama, cara berfikir sama, persepsi hidup sama, kacamata kehidupan sama. So saya nak cakaplah, siapa yang nak kahwin tu ya, jangan kahwin selagi tidak bahagia. Ini masuk juga Ramadan ya, minda positif. Maksudnya? Macam ni Fizu. Wah, Fizu takut dah ni. Macam ni. Jangan kahwin selagi kita tidak bahagia. Sebab hanya orang bahagia boleh membahagiakan orang. Kalau kita tak bahagia, mengharapkan berkahwin baru bahagia, memang tak akan bahagia. Pasal apa ingat ni, rumah tangga ada dua orang ya. So kita ada dua tiang yang tegak, bahagia, bahagia, sangat bahagia. Ini tak bahagia, tak bahagia, memang kolaps. So sebab itu orang fikirkan bahagia tu apa yang dapat di luar, subhanallah. Sebenarnya apa kita dapat di luar, manifestasi tiga perkara. Kita punya spiritual, kita punya emosi, kita punya mental. Kalau kita tak tegapkan yang ketiga-tiga ini, tak akan dapat apa di fizikal. Sebab itu orang Islam ya, bulan Ramadan ni tolong ingat, kita mesti ada tiga ilmu. Semua orang mesti ada. Yang pertama ilmu akidah, sebab tauhid kita mesti kuat supaya kita tahu kenapa kita buat sesuatu, bukan kerana manusia, kerana Allah. Yang kedua, ibadah kita mesti betul. Belajar ilmu fiqah supaya apa kita buat bagi wanita sekalian. Tolong tentukan cuci mekap betul-betul. Bulu mata palsu buang. Maskara kena cuci. Wuduk biasa sempurna. Tutup aurat betul-betul. Kalau kita buat ibadah puasa tapi tak tutup aurat, apa nak jadi? Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu ilmu tasawuf. Tasawuf kurang Fizo. Saya perhatikan di fanpage saya itu soalan bertanya semua masalah jiwa. Sebab itu saya seru pada semua penerbit rancangan TV, tolong buat rancangan yang mengkayakan jiwa orang, yang menentukan dunia dalaman manusia ni dia punya fikiran dan emosi positif. Maka insyaAllah bila hati bersih, sebab insan itu adalah hatinya, maka belajar ilmu tasawuf, belajar kitab-kitab hikam, dengar ceramah agama yang baik, insyaAllah minda kita positif. Ya? Fizo dah dapat tip mah? Dapat. Bagus, bagus sangat. Mungkin malam ni sebelum tidur ada pen dan kertas kat sebelah. Betul. Lepas tu buat bayangan. Buat bayangan minda movie macam mana kita nak berumah tangga kita tu. Bagi wanita sekalian, saya selalu cakap, the last 5 minutes nak tidur, bayangkan kita dapat pasangan yang baik, kita dapat anak yang baik. Mana apa kehidupan kita hendak, jadikan dalam minda kita, sebab sangkaan kita itu Allah akan sampaikan pada kita. Yeah, InsyaAllah. Prof kena doakan saya. InsyaAllah. Fizo banyak sangat tu, dah tak tahu nak pilih. Itulah dia. Allah. Okey, Prof. Saya nak tanya Prof. Kalau tadi Luke tanya dari segi kesabaran. Ya. Yeah. Dari segi ada setengah orang ni dia very negatif dari segi pemikiran dia. Okey, macam mana dia nak mengubah diri dia daripada seorang yang terlalu negatif kepada seorang yang positif, tetapi untuk diri sendiri. Maksudnya katalah saya ni asyik berfikir negatif. Saya tahu saya negatif tapi bila orang cakap saya tak boleh terima, tapi macam saya nak mengubah membawa diri saya ke arah seorang yang positif. Betul. Kadang-kadang manusia nak berubah, dia tak nak orang ubah dia, nak ubah dia sendiri. Senang saja. Adakan journal. Journal. So journal kita, kita tulis account emosi kita hari ini dan account cara kita punya percakapan. So setiap hari kita ada journal, kita tulis emosi kita, kita tulis. Hari ini kita marah, dendam, benci, dengki, sakit hati, mengumpat. Mana kita jadi pemerhati diri. Banyak orang Fizo tengok berita, duk tengok cerita orang.
cubalah tengok majlis ilmu, kan tengok diri sendiri kan bagus. Saya nak tengok para penonton, eh. Saya tengok orang sana, saya tak nampak sini. Saya tengok sini, tak nampak sana. Saya tengok sana, duduk tengok orang, tak nampak kecacatan diri saya. Yeah, yeah. Saya tengok sini, tak nampak sana, tak nampak kecacatan orang. So kita nak jadi mental positif, kita sibuk buat baik sampai tak ada masa dah buat maksiat. Nombor dua, kita sibuk membetulkan keaiban diri sampai tak nampak keaiban orang. So setiap kali kita nampak keaiban orang, maknanya kita tak lihat keaiban diri. Dan saya nak sebut lagi, orang paling tidak bijak ialah orang buat jahat. Sebab tidak ada orang buat jahat, Fizo, Luke, yang tak datang balik pada dia. Pada dia, keturunan dia, anak dia. What so, you give, you get back. Betul. Sesiapa pekerja-pekerja ya, yang duduk tempat kerja buat tak elok ke orang ni, keselamatan kat rumah siapa jaga? Keselamatan anak-anak siapa jaga? Keselamatan kereta kat parking siapa jaga? So kalau kita nak mengharapkan rahmat Allah, tolong beri rahmat pada orang. Dan bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama orang yang pemurah dan penyayang, yang kita tak pemurah dan penyayang ni kenapa? Sebab tu orang negatif dah tak ada di dunia ini sekarang. Kalau boleh penonton Nasi Lemak Kopi O, delete semua yang negatif, buang. Kalau kawan yang Facebook yang komen negatif, unfriend. Delete komen. Jangan batalkan ataupun jangan sia-siakan puasa dengan komen-komen negatif di Facebook. Tengok profil kita masa berbulan yang dulu, berhati. Itu cara nak menghati diri. Cuba tengok kita punya post kat Facebook. Kita lihat orang ke, kata orang ke, kita mencari ilmu. From there, kita audit diri kita. Sebab manusia ni tak boleh berubah kalau tak tahu di mana dia berada. Berapa orang daripada kita tahu status kita ni? Akidah kita macam mana? Bila kita nak buat sesuatu, para penonton sekalian, tanya dua perkara. Kenapa, bagaimana? Kenapa, akidah kerana Allah. Bagaimana, mengikut syariah. Dan cara kita melakukannya, tolong jangan sampai terentak hati orang. Banyakkan senyum. Kalau boleh, kita masa berpuasa ni, kita nak ikut sunnah. Dan senyum ni bukan budaya. Senyum satu sunnah. Betul. Dan Nabi Muhammad SAW tidak bercakap selagi bagi dia tidak senyum. Mesti senyum selalu. Dan sebenarnya saya perhatikan, nak tahu betapa hebat seseorang, tengok senyumannya. Sebab jika orang tu bersih jiwanya, senyumnya akan terpancar. Kalau kita payah nak senyum, agaknya pasal apa ya? Banyak keladah. Dan muka ahli syurga senyum ke masam, Fizo? Senyum. Jadi buatlah muka ahli syurga. Banyakkan senyum. Dan siapa ada pembantu rumah kat rumah tu, tolong ya, bulan puasa ni jangan kita merosakkan pahala kita dengan berkasar pada sesiapa. Walaupun orang kita bayar gajinya. So mental positif sangat penting sebab penyakit banyak pada orang mental negatif, dan kajian menunjukkan 75% penyakit disebabkan minda yang negatif. Okey, baik Prof. Sebagai kesimpulannya, sebagai kita nak habis ini, sebagai kesimpulannya apa yang boleh Prof berikan? Okey, so hari ini kalau boleh 4 tips ya. Kita setiap hari kita buat 4 perkara. Hormat semua makhluk Allah. Yang kedua, sentiasa ikhlas dalam amalan. Yang ketiga, sentiasa lemah lembut. Yang keempat, sentiasa apa saya boleh beri manfaat, bukan apa saya dapat. Wallahualam. Oh, apa yang saya boleh beri, bukan apa yang saya boleh dapat. Sebab kita buat, dapat. Ada, beri, dapat. Ada baik, beri baik, dapat baik. Kalau dapat negatif, berarti telah beri negatif. Dan hanya boleh beri negatif kalau ada negatif. So, betulkan keladak diri, bersihkan diri, insyaAllah dah menjadi baik. Itu dari segi mental lah. Dari segi persediaan mental. Betul. Ataupun ke arah positif. Ke arah positif. So, membuatkan journal, lihat checklist diri kita dan betulkan diri sebelum betulkan orang. Rifra, macam mana kalau nak mempositifkan orang yang negatif? Sebenarnya, kita nak tak usah ubah orang. Kita ubah diri, aura kita akan mengubah orang lain. Kita tunjuk contoh macam mana nak jadi positif. Instead of kita cakap dengan dia. Betul. Satu lagi, bahasa Inggeris sikit boleh? Boleh. I'm not a product of circumstances. I am a product of my decisions. So, bila kita buat keputusan yang baik, walau apa sekeliling tidak akan mempengaruhi kita. Sebab orang yang bijak, dia akan mencipta suasana dia sendiri. Dia tidak akan dicipta suasana, tetapi dia mencipta suasana. So, jalan yang terbaik untuk mengubah orang positif adalah menunjukkan contoh-contoh positif kepada mereka. So, 3M, mulai dengan diri kita, mulai saat ini, mulai dengan perkara yang kecil. Contohnya pada kecil, senyum, beri penghargaan, tolong murah hati sikit. Kalau beli barang 2-3%, jangan ambil duit balik tu. Dan nampak pencuci tandas, tolong bersedekah bulan Ramadan ni dan hargai. Dan kalau boleh setiap hari, jangan ada hari berlalu sebelum kita menolong orang yang tak tahu kita tolong dia. Maksudnya?
sebelum? Kita tolong orang sampai orang tu tak kenal kita, tak boleh bayar balik. Itulah pertolongan yang betul-betul ikhlas. Yes, yes, yes. Okey. Okey. Faham. Oi, banyak yang kita dapat. Saya percaya penonton di rumah banyak anda mempelajari sebenarnya tentang kesejahteraan mental dan sedikit disentuh pasal isu kahwin tadi, kebahagiaan. So, terima kasih saya cakap kepada Prof. Terima kasih, Prof. Saya bila dengar Prof bercakap, saya bila dengar Prof bercakap, saya punya fokus tu lebihlah 100%. Dan apa yang disampaikan terus masuk. Ya, aku senyum menarik. Menarik. Ha? Menarik sangat. Okey, Prof. Terima kasih ucapkan kepada Prof. Okey. Dan sekarang ni kita nak bagi jawapan untuk segmen Cetaka. Betul. Yang kita dah bacakan ketiga-tiga pembayang sebentar tadi. Jom saksikan. Daripada awal cakap. Itulah dia. Gramophone sebenarnya. Gramophone. Oh, ini zaman-zaman Prof dulu sempat ya, Prof? Tak. Saya tak tua sangat. Maksudnya zaman Prof kecil, tetapi ayah Prof ada. Pandai. Okey, kita nak baca Facebook ke? Okey, sedikit Facebook. Izzat Dizik, pantun ni. Perut sakit terasa sebu, pening kepala rasa nak pitam. Berputar-putar mainkan lagu, itulah dia si piring hitam. Dia siap bagi jawapan dalam pantun. Kreatif. Okey. Tapi saya... Farid... Tapi jawapannya gramophone sebenarnya, pemain piring hitam. Dia gramophone dengan pemain piring hitam ni apa beza dia? Sama. Yelah, sama lah. Gramophone memainkan piring hitam. Oh. Tak, pemain dia tu mesti sound the phone tu. Macam DVD player, masuk DVD tu. Yes. Itu cerita-ceritanya. Okey. Itu ada sikit fakta tentang gramophone. Pemain piring hitam adalah peranti pertama untuk rakaman dan memainkan muzik. Dan percubaan awal untuk mereka, sistem rakaman bunyi atau alat pemain muzik dimulakan pada 1877 oleh Thomas Edison. 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 Itulah dia sedikit info untuk anda yang boleh dikongsikan bersama anda. Terima kasih kepada semua yang telah menonton kami dan juga telah menghubungi kami dan melekat bersama kami selama 2 jam di Nasimah Kopi hari ini, 11 Ramadan. Dan jangan lupa esok teruskan bersama kami dalam Trio Ahad bersama saya, AG dan Lukman Hakim dalam Trio Ahad. Okey, kita nak melambungkan cerai Nasimah Kopi dengan persembahan dari kumpulan UNRC. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada semua tetamu dan juga kepada Profesor Dr. Maya, dan minggu depan akan bersama kami lagi insyaAllah. Dan kita akan bersama dengan UNIC. Inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله كامل تكن كمودي باتن لهر musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkanlah